Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadi Penacun ya. Jadi hari ini kita akan mendaki lagi. Namanya ke Aye Lope Trail ya. Jadi dari sini kita bisa melihat pemandangan jembatan H3 yang kita pernah lewati dengan naik sepeda motor. Padahal tidak boleh. Ya, tapi pada saat itu saya naik sepeda motor. Mungkin Anda masih ingat ya, yang saya lewat terowongan. Ada kan? Coba diingat ya. Nah, kali ini kita mau melihat pemandangan tersebut dari atas. Nah, tadi ya saya lihat di Google, mungkin saya pikir mungkin orangnya itu mengambil foto dengan pakai drone ya. Tapi ternyata benar. Ada tempatnya untuk melihat dari atas ke bawah, yaitu di sini. Oke. Nah, dan di sini ada peringatan ya. Kalau sudah jam 4 sore jangan mendaki. Ya. Kalau sudah jam 4 sore jangan mendaki. Karena butuh untuk apanya? Mendakinya kurang lebih 2 sampai 3 jam. Oke, jadi taman ini tutupnya jam 6.45 sore. Oke. Ya. Oke, sekarang kita jalan langsung ya. Kita sambil bicara sambil mengekspos ya. Jadi ternyata benar ya, itu yang di Google foto-fotonya diambil dari sini. Namanya H3. Kalau Anda tekan H3 Highway, itu terletak di Pulau Oahu, Hawaii. Ya, lebih tepatnya di Honolulu. Sekarang sudah pukul jam 1.15 menit. Pas-pas ya. Jam 1 sore lewat 5, 1 siang lewat 15 menit. Nah, jadi Anda bisa lihat jalannya cukup ekstrim juga ya. Cukup ekstrim. Oke, kita rekam sedikit dulu ya. Nah, untuk ke depannya mungkin saya akan mendaki beberapa lagi yang saya anggap sangat penting ya, seperti Haiku Stair ya. Yang anak tangganya ada 3.922 anak tangga. Baru ada juga Seven Fall High ya, di mana kita bisa mendaki dan kita bisa melihat 7 air terjun sekaligus. Ya. Jadi pemandangan di sini cukup indah. Kita rekam sedikit lagi sebelum kita potong ya. Untuk menghemat baterai, maksud saya seperti itu. Ya, jadi saya sendiri ini ya. Tidak ada orang temanin. Ada orang udah turun. Anda lihat? Ini orang sudah turun dari atas. Jadi begitulah pemandangannya, cukup bagus ya. Kita terus jalan. Cukup oke juga ya. Seperti ya, kita cut dulu ya untuk menghemat baterai. Karena selama 1 menit lebih ini aku lihat bentuk jalannya dan bentuk pohonnya semuanya sama. Ya. Jadi kita cut dulu, nanti kita sambung lagi. Oke kawan-kawan, dari sini ternyata kita bisa melihat pemandangan H3 ya, jalan H3. Akhirnya kita dapatkan juga ya. Anda lihat ya, dari sini. Anda lihat, saya zoom ya. Anda lihat jelas ya.
Nampak ya terowongannya, terowongannya, terowongannya. Terowongannya. Coba kita lihat dari dari sebelah sini. Mungkin bisa lebih jelas ya. Dari sebelah sini kan kawan. Dari sini lebih jelas ya. Anda lihat. Jelas ya. Coba kita cari jalan lagi ya. Supaya bisa melihat lebih jelas lagi. Oke, sudah tidak ada ya. Nampak ya, jelas ya. Jelas banget ya. Coba kita naik ke atas. Kita dari atas lagi ini. Ya, kita dari sini ambil yang mungkin lebih jelas lagi ya. Woo! Sangat jelas. Jalan H3. Jelas ya. Sangat indah, sangat memuaskan, ya. Oke, coba kita lihat satu spot lagi. Ini dia. Ya, jadi ini spot satu lagi ya. Anda lihat. Bagus juga ya pemandangannya. Kita coba jalan sedikit lagi. Ini kemana kalau jalan ya? Coba kita jalan sedikit lagi ya. Kita lihat kemana ini. Sepertinya ini kita terus jalan sedikit lagi. Kita lihatlah ya apa yang bisa kita telusuri ya. Kita telusuri lah ya. Kita mau cari satu spot yang lebih baik lagi. Mungkin di sini spotnya. Anda lihat semuanya.
sepertinya masih sangat panjang ya. Ini buntu kalau jalan terus ya kawan-kawan. Jadi mereka stopnya di sini aja. Oke kawan-kawan, jadi Anda lihat ya. Ini kalau jalan jalan ke kanan, dia menuju ke Honolulu. Ya, jadi ini jalan tol H3. Ya. Lihat, saya zoom sekali lagi ya. Dari sana dia, betul. Ya, itu arah menuju ke Kanohe. Oahu bagian timur, ya. Jadi ini jalannya dia menuju ke selatan. Ya. Jadi sekarang kita sudah jalan balik ini. Kita jalan balik ya, karena di depan jalannya udah buntu lah, paling dia bawa balik ha, balik lagi ya. Oke kawan-kawan, kita udah jalan balik ini ya, kita jalan kembali ini ya. Anda lihat dari video gerakan saya ya, kita udah balik ini. Ya, kita udah jalan balik ini ya. Kita udah jalan kembali. Kita udah jalan balik ini ya. Indah ya. Oke. Oke kawan-kawan, kita sudah hampir keluar ya. Kita sudah hampir keluar nih. Oh ya, di sini ada satu pemandangan ya yang tadi kita lewat, tapi kita tidak rekam. Jadi sekarang kita mau rekam. Ada tempat duduk. Ya. Pemandangan ini ya. Kita duduk sebentar ya. Istirahat sebentar. Lihat akar-akarnya. Akar pohonnya. Ya. Jadi beginilah pemandangan di sekitar kita. Oke lah, kita turun. Kita cabut dari tempat sini ya. Kita pergi ke tempat lain lagi. Oke juga. Boleh lah, lain kali datang lagi. Oke, kita cut dulu. Oke kawan-kawan, lihat ya. Saya rekam sedikit lagi ya. Anda lihat jalannya nih. Jalannya. Lihat aja jalannya ini. Wow. Terjang ya dan juram. Lihat jalannya naik terus ya. Ini jurang ya. Anda lihat ada dua cewek di depan ya. Ada dua orang di depan ya. Lihat ya, udah lewat. Sekarang kita naik lagi ya. Lihat jalannya. Lihat jalannya. Wow. Kita sudah hampir keluar.
kita sudah hampir keluar ya. Oke, sampai jumpa tempat ini. Puas ya. Karena ini adalah salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau Anda datang ke Hawaii. Ya. Namun banyak orang yang enggak tahu. Dan turis dan kantor tour and travel juga tidak mau buat acara ke sini. Apa alasannya? Karena makan banyak waktu. Oke. Ya, jadi makan banyak waktu. Oleh karena itu mereka tidak mau buat acara ada mendaki di sini. Ya. Dan sekarang saya sedang menuju ke sepeda motor saya. Jadi kita akan ke tempat lain. Ya. Nampak tiga cewek cantik. Namun tujuan saya adalah mau ngambil sepeda motor saya. Oke, kita buka dulu sepeda motor kita. Setelah itu kita meninggalkan tempat ini.